Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses. Jumpa lagi di channel Cina TV. Pada pagi ini saya sudah berada di Pasar Sapi. Ini pasar pertama kali saya kesini ini. Pasar Sapi Jelok Boyolali. Ini tempatnya di hari Selasa Pahing, tanggal 11 Januari 2022. Ini ada salah satu sapi jumbo yang barusan datang ini. Ini tadi saya dari Pati sekitar jam 5 sampai sini, alhamdulillah jam 8 ya. Ini pasarnya baru buka. Wah, ini ada salah satu sapi jumbo yang barusan datang, teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan subscribe. Wah, ini adalah salah satu sapi jumbo. Ada si metal barusan datang, barusan mendarat ini. Itu mantap ini sapinya. Istimewa. Ya, kita coba untuk mengikuti. Wah, kira-kira ini sampai harga berapa ini ya? Istimewa ini sapinya, teman-teman. Ini saya dari atas ini, dari atas Sampalan. Si metal salah satu sapi jumbo yang barusan datang. Oke teman-teman, kita coba ikuti sapinya. Nah, ini salah satu sapi jumbo, ada si metal. Mantap nih sapinya. Mantap ya, kita coba untuk ikuti teman-teman. Jadi kotor pantatnya, banyak kotorannya ya. Oh, kita coba itu ikuti teman-teman, seperti ini, seperti apa tuh harganya sendiri. Tuh, mantap di sapi. Harga piten pak 55 ya. Sapi dari daerah mana pak? Selo ya, dari daerah Selo ya. 55. Mantap sih. Ada si metal. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Jumbo si metal teman-teman. Kisaran bobot berapa tuh pak? 900 ada pak? Oh, 900 nggak ada ini ya. Sekitar 800-an. 800 apa ini? Seperti ini kualitas sapinya. Buka harga 55. Mantap ini. Ini sapinya agak beringas ini. Ada salah satu sapi si metal jumbo datang meramaikan di datang di pagi hari. Nah, ini banyak youtuber pada mereview, pada meliput. Seperti ini, dan juga ini ada salah satu sapi bakalan, ada limusin. Harga berapa pak? Rp27.500 pak ya. Wah, ini yang paling jumbo. Well, dua pasang ya yang ini. Ini jadi pusat perhatian di pasar ini ya, salah satu sapi jumbo. Salah satu sapi dari Selok. Di netke harga 50 ya. Seperti ini sapinya.
Seperti ini tuh kualitas sapinya. Di sini banyak youtubernya men. Ada juga ada sapi Eva dan sapi-sapi bakalan lainnya teman-teman. Seperti ini. Dan juga ada yang baru datang lagi, jumbo ini. Wah, badak ya. Badak ini, seperti badak ini. Sawah. Silir cengeng, Pak. Ya, kita coba untuk mendekat ke sana. Kita coba untuk mendekat. Wah, pantatnya lebar. Harga berapa, Bos? Belum tahu, Mas. Belum tahu ya? Mantap ini. Sapi dari mana tuh? Aduh. Dari daerah Gunungan. Oh, dari Gunungan ya. Mintanya 50 lebih. 51 kalau tidak salah ini. Seperti badak ini sapinya. Seperti ini kualitas sapinya. Lehernya tuh. Ini si metal cross, ada pekon-pekonnya ini. Sapi dari mana, Pak? Sapi putih, Pak. Ini. Bedangan ini. Oh, bedangan. Harga pinten, Pak? Nyuwun pinten? Nyuwun pinten? Jalu 50, Pak. 50. Tindaknya 50. Sapi-sapi jumbo. Tapi kakinya yang belakang kurang bagus ini. Dan juga ini, wah, ada si layar beton, ada limusin cross. Dulur. Ini berapa, harga berapa, Pak? 41 ya. Ya, 41 yang ini teman-teman. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya teman-teman. Seperti ini. Untuk kualitas sapi-sapi di pagi hari. Sapi-sapi jumbo, sapi-sapi super ini ya. Ini ada 3 ekor. Ada limusin, ada si metal cross, ada limusin cross, dan juga ada si metal ini tadi. Harga 50 juta up. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Dari mana ini? Dari Pati, Pak. Pati, Bos, Jinan. Ya. Jinak TV. Jinak TV. Iya. Mas Sultan apa? Enggak, Mas Sultan. Tak kira Jinak TV nggone Mas Sultan iku. Enggak. Bukan toh? Bukan. Iya. Oh, ala. Jadi kali sinten? Kiambaan, Mas. Kiambaan. Iya. Kumben banget kok anu. Sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Seperti ini. Jam pinten mriko, Pak? Jam 5, Mas. Oh, jam 5. Nah, jam 5 ya. Niki pun Pak, beberapa pasan Mas Revan nggih mboten mriki. Heeh, wah luar kota Mas Revan. Luar kota nggih. Nah, seperti ini. Untuk kualitas sapinya, teman-teman. Sapi jumbo. Minatnya 50 up ya. Dari segi pantatnya, teman-teman. Poel satu pasang. Coba dilihat lagi. Coba dilihat lagi. Masalah berdua. Ya. Poel satu pasang. Poel satu pasang. Seperti itu kualitas sapinya. Poel satu pasang. Sim metal jumbo.
Ayo. Kira-kira deal berapa ini? Ada penawaran berapa tadi, Pak? Nawar 50. 50. Netnya berapa ini tadi mintanya? Netnya berapa, Bu? Harganya 50. Sudah ditawar 36. Oh, ditawar 36 setengah, Pak? Iya. 46 setengah. 46 setengah. Nah, ini. Matamit. Ya. Tawar 46 setengah. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Pakai pati, Mas. Pati. Ih. Eh, lumayan. Nah, ini ada proses transaksinya. Seperti ini. Ini tepat di belakang sapi ini ya proses transaksi. Sudah ada yang nawar 50 lebih. 50 punjul. Nah, ini. Gimana? Deal, Bos? Belum. Belum ya? Oh, belum. Nah, ini ya. Nah, ini masih dalam pantauan jarama juragan yang pakai baju putih lengan panjang. Ayo disikat ya. Ayo dipaske berapa ini? Nah, ini paske berapa yo? Ayo, kena berapa ini? Kisaran bobot berapa ini, Bos? Kisaran bobot berapa ini? 9293. 9293. Tadi penawaran berapa? 45. 45 ya. 45 masih. Nilainya 45. Ditawar 45 tadi, teman-teman. Wah, ada limusin ini. Rugi pinten, Pak? Dinya pinten? 30 lebih. Lagi nanti kita biaya lima kali lagi. Ini sapi-sapi jumbo yang ada di pasar Jelok Boyolali, teman-teman. Ada limusin cross. Sing enak pangan ya 3000. Gitu, Pak. Kalau siapa tahu. Jagung kering klo godhok. Klo seperti ini masih proses transaksi sana. Nah, ini kita medul mana mewi ya. Dan sampai sekarang belum juga deal, teman-teman ya. Seperti ini kualitas sapinya. Sudah laku tuh, Bos? Sudah laku tuh? Sudah. Laku berapa ini, Bos, tadi? 41. 41 ya? Laku 41, teman-teman. Seperti ini, yang ini sudah laku. Yang ini masih nego ya. Nah, ini. Seperti ini.
Sudah deal, Pak? Sudah. Deal berapa tadi, Pak? 47. Yang ini ya? Iya. Deal 47. Akhirnya deal 47 yang ini, teman-teman. Deal 47, teman-teman.